Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya yang keren dan kece ini. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan bagikan sebuah unboxing review lagi tentang sebuah barang yang saya beli dari online shop terpercaya, apalagi kalau bukan Shopee. Dan sebelum masuk ke inti videonya, saya mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe ke channel YouTube saya, segera subscribe dengan cara kalian like, comment, share, subscribe, nyalakan juga lonceng di pojok kanan bawah ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang belum, segera subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Baca. Nah, kali ini saya akan mengunggah satu buah barang di sini. Barangnya sudah ada dan di sini sudah ada kuning. Nah, sebelumnya ini sudah saya buka juga, guys. Nah, ini karena saya kepo, karena ini pembeliannya lama banget, guys. Biasanya saya pembelian itu lewat JDante karena kemarin saya lupa untuk mengganti pengiriman, ya pengiriman reguler pakai JDante itu saya lupa menggantinya, jadi ini otomatis terkirim lewat Shopee Express, guys. Dan untuk JDante itu prosesnya itu sekitar 3 hari, guys, dari Jakarta ke Lampung ini. Dan kebetulan ini pakai Shopee Express kemarin 2 kali lipatnya, guys, yaitu 6 hari. Saya sampai kesel sendiri, guys, nungguinnya karena lama banget, ya guys, ya, karena ini barangnya termasuk barang yang mahal ya menurut saya, guys, karena harganya ini 1.300.000, guys, saya beli ini. Ini adalah paket action cam, ya guys, ya, karena sebelumnya saya juga sudah mempunyai action cam yang murah-murah saja, yaitu action cam Kogan, harganya 200.000-an, guys. Good job. Itu action cam yang pertama saya beli, dan ini saya beli action cam yang lumayan cukup mahal bagi saya, guys, karena beli untuk saya pakai untuk keseharian, untuk nge-vlog saya, karena saya akan belajar untuk nge-YouTube dengan sungguh-sungguh, guys. Makanya saya beli yang lumayan cukup bagus, guys. Nah, sini saya akan langsung buka saja, ini sebetulnya sudah saya buka, ya guys, ya. Ini saya beli harganya 1.300.000 di Shopee, guys, ya. Bagi kalian yang menginginkan, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi, guys, ya. 2000 years later. Banyak barangnya mahal menurut saya. Nah, di sini sudah kosong pakainya, ya guys, ya, di kotaknya. Terus di sini kita mendapatkan satu buah kaos, guys, ya. Kaos dari Bepro Nick. Ini adalah action cam merek Bepro, guys, ya. Nah, di sini ada bubble wrap. Kita singkirkan terlebih dahulu kaosnya. Kita buka dari bubble wrap-nya. Di sini agak enggak, guys, emang kayak gini, guys. Kita buka saja bubble wrap-nya. Bubble wrap-nya lumayan tipis, guys, ya, tapi ya bagus juga, guys, ya. Bisa melindungi, guys. Terus di sini ada plastik lagi, dan ini tampakan dari action cam Bepro 5 Alpha Edition Brika, guys, ya. Nah, Bepro 5 Alpha Edition Mark 3S, bisa kalian sendiri di sini. Nah, ini penampakan kamera action cam. Nah, ini harganya 1.300.000. Kita langsung buka saja, guys. Nah, untuk pilihan di tokonya ini ada dua buah versi, ya guys, ya. Yang pertama itu yang ada Mark 3S, ya, Bepro 5 Mark 3S yang white kamera, guys, ya. White kamera itu warna silver, guys, ya. Gray, white itu artinya pandangan jaraknya itu lebar, guys. Dan untuk yang saya beli ini khusus warna hitam, ini untuk stabilizer, guys. Stabilizer di sini sudah kosong sekalian sendiri. Di sini ada kotaknya. Ini ada perlengkapannya, guys. Dan ini kotaknya bagus banget juga, guys, ya. Kaca kayak gini. Ini recommended banget, bagus, guys. Wow, dengan harga 1 jutaan kita langsung buka saja. Ini gimana bukanya, guys? Oh, seperti ini, guys, untuk bukanya. Ini action cam-nya kita copot saja terlebih dahulu, guys. Nah, di sini bisa kalian sendiri, ini mountingnya di sini sudah tempel mounting juga, guys, ya. Terus di sini ada kotak. Oh iya, sebelumnya di kotaknya terlebih dahulu, di sini ada berbagai macam fungsi-fungsi yang bisa kalian lihat sendiri di side box-nya. Di sisi kiri sini sudah banyak strap-strapnya. Terus ini specification sensor, semuanya bisa kalian lihat sendiri, ya guys, ya. Keterangan-keterangan sini di belakangnya maupun di sampingnya, ini keunggulan-keunggulannya, guys. Kita langsung coba lihat isinya. Di sini sudah ada kartu garansi dari action cam Bepro ini, guys. Ini resmi, ya guys, ya, dari Bepro. Terus di kotaknya ini banyak banget sih, guys, ya. Bisa kalian lihat sendiri. Sini
Ini totalnya kalau di tokonya tulisannya 36 ya, jadi 36 in one, tapi ini nggak tahu ada 36 bener atau tidak. Di sini ada buku manual book dari Bepro maksud saya. Di sini ada 3 buah stiker dari Bepro 5 juga. Terus di sini ada sini pembersih, lap pembersih. Terus di sini ada strap model kayak gini guys ya. Terus di sini ada kayak gini ya untuk menguatkan. Di sini ada mounting ya guys ya, sama saja kayak Action and Kogan sih guys ya, mountingnya kurang lebihnya sama semuanya. Ada yang kecil, ada yang besar. Di sini ada chargernya sama sendiri. Terus ini ada mounting kecil besar. Terus ada waterproof kacanya guys, dapat tambahan. Terus ini ada 3M ya guys ya, double tipnya, double 3M. Terus di sini ada double tip lagi warna merah tekanan sendiri. Ini bisa dipasang di helm full face maupun half face guys. Terus di sini ada buat ngecasnya guys. Di sini masih ini masih micro USB guys ya, belum type C kabel USB-nya untuk mengecasnya guys. Terus di sini ada mounting ya seperti biasa lah. Ini mounting kecil besar. Terus ini ini bonusnya guys, di sini di paket pembeliannya ini ada 3 buah bonus utama dari paket pembelian Bepro 5 Alpha Edition Mark 3S ini, yaitu yang pertama ini mic clip on, terus yang kedua kaos ini guys, kaos ini, dan yang ketiga itu ada remote-nya guys. Ini remote-nya seperti ini, nanti kita akan bahas video lengkap dari bonus-bonusnya 3 ini di video terpisah ya guys ya. Kali ini saya akan meng-unboxing dari barang action cam-nya saja. Terus di sini ada mounting ya seperti biasa. Terus ini ada seperti ini case yang tidak ada kacanya guys ya, ini case biasa sih guys ya, seperti perlengkapan pada action cam pada umumnya guys, kurang lebihnya seperti itu. Terus di sini ada action cam-nya, ini kita singkirkan terlebih dahulu, banyak ini guys ya semuanya. Nah ini tampakan dari action cam-nya, sini sudah ada waterproof-nya scanner sendiri Brica Bepro. Terus kita akan coba copot terlebih dahulu, kita akan melihat dari kameranya guys. Ini waterproof-nya bagus banget sih guys ya, bisa tahan air kalau menurut saya, bukan menurut saya, emang dari sananya guys ya, anti air banget ini guys, untuk hujan-hujan, untuk berenang ini bisa guys. Tapi ada jangkauan kedalamannya guys ya, tidak boleh kedalaman semuanya gitu guys ya. Nah di sini tampakan kamera Bepro 5 Alpha Edition seperti ini guys ya. Di sini ada tulisan Bepro, terus ini ada kamera, terus di sini ada untuk penunjuk menitnya guys, dan di sini ada indikator lampu juga. Jika kalian bisa jika menghidupkan, ini akan ada notifikasi ya guys ya, lampu, tanda lampu, dan ada jika kalian merekod video di sini ada tulisan menitnya biar bisa kalian lihat. Terus di sini ada tombol wifi sangat sendiri di atas, terus di sisi kanan kiri ada atas bawah tunjuknya, di samping sebelah kiri itu ada sini ada tempat ngecasnya, terus ada tempat dari mikrofonnya, memori, dan satunya lagi ini kurang paham saya guys apa guys, no HD out, nggak tahu ini apa guys yang satunya guys ya. Pokoknya yang satunya ini untuk ngecas, terus di sini ada tempat mikrofon, terus di sini ada memorinya, dan untuk batunya itu ada di bawah guys. Dan sini ada tempat untuk dudukan ke mounting. Sini batunya sudah terpasang sih guys ya. Kita akan coba lihat batunya terlebih dahulu. Nah, ini batunya ya guys ya. Ini original dari Bepro guys ya. Nah ini batunya ada tulisan Bepro, baterainya 1000 mAh ya guys ya, 33 Wh. Scanner sendiri ini original dari sananya. Ini nggak tahu ada baterainya atau tidaknya guys ya batunya. Kita akan coba menghidupkan terlebih dahulu dari action cam-nya, apakah bisa hidup atau enggak, masih ada batunya atau enggak guys ya. Kita pencet saja ini guys ya, kita tahan. Nah ini ada indikator lampunya, ini ada gambarnya guys jalan sendiri. Nah ini angka-angka dari action cam-nya jika kalian merekod videonya.
Untuk tampakan awal seperti ini guys ya. Nah, ini tampakan awal dari kamera action camnya guys, bisa kalian lihat sendiri. Sini ada tulisan Brica. Sini belum ada memori guys ya. Sini baterainya masih penuh 3, dan ini model foto 24 megapiksel. Bisa kalian lihat sendiri, pokoknya ini 24 megapiksel ada tulisannya guys di bawah ini guys. Model foto kamera 2000 years later. Nah, ini model dari video. Di sini sudah tertera 4K 30 fps guys ya videonya, bisa kalian lihat sendiri. Di sini tidak ada kartu memorinya, jadi untuk merekam atau melihat dari spesifikasinya ini tidak bisa guys ya. Ini harus memasukkan anu dulu kartu memori guys ya. Kebetulan saya belum beli kartu memorinya guys ya. Saya sudah beli tapi kartu memorinya itu ada di rumah guys, makanya saya belum beli lagi untuk memorinya untuk action cam ini. Khusus untuk action cam ini yang direkomendasikan itu saya lihat dari YouTube sebelah, dari channel sebelah, maupun dari regulasi semuanya ya guys ya. Itu action yang bagus itu adalah Sandisk guys, Sandisk Ultra Extreme guys, Extreme Sandisk Pro guys ya, yang Pro, Extreme Pro, yang bagus untuk dari action cam ini, yang cocok agar tidak lelet atau tidak macet-macet videonya guys ya. Karena kebanyakan video atau action cam ini tidak cocok dengan kartu memorinya. Mantap sih guys ini kartu anunya, jujur ini bagus banget ya guys desainnya, warnanya hitam. Ini stabilizer, oh iya ini stabilizer gitu, ada stabilizernya, yaitu fitur ini bisa menahan guncangan guys ya. Karena saya pergunakan kamera action cam ini untuk ngevlog-vlog di motor guys ya, untuk motovlogan, makanya saya beli yang S stabilizer. Bagi kalian yang ingin ngevlog-vlog biasa jalan-jalan itu bagus pakai yang wide guys ya, yang grey wide. Wide itu untuk angle kameranya itu lebar banget guys. Karena saya ini untuk record di motor atau motovlog, makanya saya pakai S stabilizer guys, agar tahan dari guncangan guys saat kalian berkendara. Ini sangat cocok banget, harganya 1.200.000 sampai 1.300.000. Mantap banget ini guys, penjualannya sangat mantap, nomor 1 pokoknya. Toko reseller les toko resellernya ini nomor 1 guys, dari Brica Indonesia. Mantap banget pokoknya, ini tinggal kita masukkan memori dan setting-settingnya untuk semuanya, pokoknya nanti ada di video terpisah guys ya. Action camnya ini recommended banget bagi kalian yang inginkan, nanti linknya akan saya taruh kolom deskripsi. Oke, kayaknya sekian dulu ya video unboxing review singkat tentang action cam yang saya beli ini, yaitu action cam B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S guys. Cocok banget bagi para youtuber pemula, yaitu youtuber motovlog, dan mempunyai banyak bonus. Di sini bisa kalian sendiri, ada mounting-mounting semuanya guys, strap semuanya lah pokoknya guys ya, double tip, manual book, cash bening, dan ini cash transparan. Mantap sih guys ya, recommended banget. Dan ada 3 buah bonus, yaitu mikrofon, ada remote juga, dan ada baju kaosnya. Nanti kita akan review kaosnya ya guys ya, kaos dan untuk penggunaan dari remote dan juga ini guys, mikrofonnya. Oke, kayaknya sekian dulu video unboxing dan review singkatnya tentang action cam Kogan ini, action cam B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini. Tentang lebih saya mohon maaf, kalian yang ingin komen, kalian komen saja, tanyakan saja sesuatu atau apapun itu tentang action cam ini atau yang lainnya, bisa kalian komen saja di bawah ini guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye.